Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi semua teman-teman Arbi Reptil Channel, para subscriber, teman-teman semua yang ada di belahan dunia manapun. Kita sekarang membahas tentang satu spesies dari family Skinkoidae yang kerap kali difitnah sebagai ular, teman-teman. Nah, hewan ini sering kita jumpai di sekitaran rumah, pekarangan rumah, di bawah pot, di bawah tumpukan benda. Juga tidak kali ketika hujan datang, hewan ini masuk ke dalam rumah. Nah, apakah hewan itu, teman-teman? Kita melihatnya, atau saya melihatnya lebih mirip dengan naga Shenlong atau naga di film Dragon Ball. Karena kaki depan dan kaki belakangnya memiliki jarak yang cukup jauh di badannya. Pokoknya, proporsional badannya ini kurang baik. Tapi Tuhan tidak mungkin punya tujuan tanpa menciptakan dia seperti ini. Pasti ada tujuan dan fungsinya masing-masing, teman-teman. Ya, kali ini kita membahas tentang Ligosoma quadrupes. Nah, ini kadalnya, teman-teman. Nah, kadal ini kerap kali dijumpai masuk ke dalam rumah setelah musim penghujan datang. Ya, kadal ini pun musim munculnya juga di akhir Desember, teman-teman. Jadi, di akhir tahun, teman-teman. Jadi, tidak sangka bahwa kemunculan kobra juga tidak hanya si kobra sendiri ya. Ular lain pun banyak banget memunculan, bahkan reptil lain seperti kadal Ligosoma ini. Nah, orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan kadal ular, teman-teman. Nah, mirip dengan konten saya sebelumnya, si ular berkaki asal Papua, tapi yang ini adalah kadal ular dan dia dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Nah, kadal ini hanya bisa panjang berukuran kurang lebih, nah kita angkat ya teman-teman, kurang lebih hanya 20 cm. Nah, ini ketika dia bergerak jalan, lihat bentuknya mirip banget dengan ular, teman-teman. Karena proporsi badannya memang mirip banget ular, lihat jarak kaki depannya di sini, ya. Ini kaki depannya ini, dan ini kaki belakangnya. Jadi jarak antara kaki depan dan kaki belakang itu sangat jauh. Nah, jadi dia memang lebih, kalau sepintas, kalau kakinya tidak terlihat, dia mirip banget dengan ular, teman-teman. Dan panjang kepala hingga kloaka, dan kloaka hingga ekor, dia 50%. Jadi memang proporsi bodinya ini, saya lebih sebut, ini lebih dekat dengan naga, teman-teman. Naga dalam film mitos ya, seperti film Dragon Ball ataupun sejarah-sejarah dari Tiongkok, ya. Nah, kadal ini hanya mampu mencapai panjang 20 cm, teman-teman. Nah, ini mana dia? Nah, ini. Up. Ya, panjang dia hanya mampu mencapai 20 cm. Dan dia sering kerap kali dijumpai di pekarangan rumah, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham juga nih bedanya kadal dengan ular, ya. Ini jelas kadal karena memiliki 4 buah kaki. Dan ekornya ketika putus, si kadal ular ini dapat tumbuh kembali, atau dalam biologinya disebut autotomi, ya, seperti cicak, teman-teman. Dan dia memiliki lubang telinga. Situ sudah pasti kalau teman-teman bisa lihat, coba lubang telinganya di close up, mungkin sangat kecil. Kelihatan nggak lubang telinganya? Itu perbedaan yang sangat valid kadal dengan ular, ya. Jadi meskipun bentuknya dia ini persis seperti ular, teman-teman, tapi dia adalah seekor kadal atau disebut dengan kadal ular dan memiliki nama ilmiah Ligosoma quadrupes, ya. Dari genus Ligosoma dan spesies quadrupes. Nah, dia memakan serangga-serangga kecil, teman-teman, yang biasanya hidup di bawah pot tanaman Anda, ya. Dia memakan serangga kecil seperti telur semut, larva, kemudian serangga kecil, bahkan sampai bekicot yang warnanya putih yang mungkin teman-teman pernah temukan di bawah pot tanaman di sekitar rumah Anda. Dia bertelur 2 sampai 3 butir, teman-teman, dan akan menetas kurang lebih 30 hari, ya. Saya pikir tadinya dia melahirkan atau ovovivivarus, ternyata dia ovovivipar, teman-teman, atau bertelur. Ya, telurnya itu 2-3 butir. Nah, untuk penelitian kadal ini memang belum banyak, teman-teman, karena kadalnya yang sangat kecil dan hampir sangat sulit ditemukan. Kenapa? Nah,
Sebabnya adalah karena kerap kali disangka ular, kadal ini menjadi bulan-bulanan masyarakat atau manusia, teman-teman. Jadi ketika dia masuk ke pekarangan rumah atau ke halaman rumah Anda atau ke teras, orang yang tidak paham dia sebenarnya adalah kadal pasti langsung memukul dan membunuhnya. Nah, ini yang menyebabkan populasi kadal ini terus berkurang. Kadal ini saya temukan di salah satu perumahan di dekat rumah saya, teman-teman. Jadi ketika rame dengan rame teror kobra, ya kan, atau rame dengan kasus kobra baby ini, nah, perumahan itu memanggil saya untuk sweeping, dan saya menemukan satu ekor Ligosoma quadrupes, ya. Tak hanya di Indonesia, dia juga tersebar luas di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, teman-teman. Sayangnya hewan ini kecil ya, teman-teman. Mungkin kalau kadal ini bisa berukuran 1 meter saja, mungkin kadal ini akan menjadi hewan masuk kategori hewan peliharaan yang eksotis, teman-teman. Karena pasti dipegangnya beda dong ketika dia mampu berukuran cukup besar, ya. Kalau seperti ini kecil banget, teman-teman, memang. Jadi gampang banget dia terluka ataupun mungkin tertekan atau mati ketika tergencet sama saya. Nah, di sini saya kasih makannya adalah ulat Hong Kong, teman-teman, yang buat pakan burung itu. Tapi kita cari yang kecil seperti ulat kandang atau telur semut atau kroto, teman-teman. Dan dia mau makan itu, ya. Tapi habitat dia karena fossorial, nah, dia fossorial, berada di tumpukan-tumpukan humus daun atau tanah-tanah lembab, teman-teman. Jadi dia lebih suka berada di bawah-bawah tumpukan tanah atau benda-benda. Jadi kerap kali dia keluar ketika ada hujan datang, ya. Jadi mungkin lubang-lubangnya atau tempat dia bersembunyi kerendam air atau terkena air hujan, dan dia akan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dan masuk ke rumah-rumah kita sebagai manusia. Nah, disitulah kadang-kadang dia dipukul karena memang mirip banget sama ular ya, teman-teman. Tapi lagi-lagi teman-teman bisa lihat kakinya yang kecil ini. Dan dia memiliki otot yang lumayan kuat, teman-teman. Jadi untuk mendorong kaki depan dan kaki belakang. Nah, ini kakinya. Kalau di luar negeri ini mirip salamander, teman-teman. Tapi salamander itu amfibi ya. Dan dia masuk, ini masuk ke reptil. Nah, jadi teman-teman harus paham ya perbedaan kadal dengan ular. Nah, jangan salah sangka atau salah tuduh. Karena ketika teman-teman salah sangka atau salah tuduh, kadal ini kasihan nasibnya. Dia akan terus disangka atau difitnah sebagai ular berbahaya, padahal dia hanya seekor kadal yang sama sekali tidak berbisa, bahkan tidak berbahaya untuk manusia. Dengan mulut yang sangat kecil seperti ini, dia tidak mampu melukai manusia, teman-teman ya. Jadi ketika menggigit pun dia tidak ada efek apa-apa. Nah, teman-teman, begitu jadinya ya. Jadi si kadal ini sama sekali tidak berbahaya untuk manusia karena tidak berbisa, dan bahkan menggigit pun dia tidak akan melukai Anda karena mulutnya begitu kecil. Oh iya, satu lagi, teman-teman, ini juga dari genus Ligosoma, sama seperti yang tadi si kadal ular. Ini adalah Ligosoma yang beda varian ya, atau beda spesies. Genusnya sama dengan Ligosoma quadrupes, sama-sama Ligosoma, tapi ini adalah Ligosoma bowringi ya. Ligosoma bowringi. Dia kalau ini proporsi badannya itu ya kadal banget ya, teman-teman. Nah, cuma ini ekornya putus ya, teman-teman. Nah, lihat. Ya, dia ini proporsi badannya ini kadal banget. Jadi kalau ini mah sudah jelas, kalian tidak mungkin salah membedakan mana kadal dan ular ya. Padahal dia sama-sama Ligosoma. Ini Ligosoma bowringi. Dan ini ukurannya sudah adult, teman-teman, sudah dewasa ya. Ini sudah maksimal size ukurannya sebesar ini dia. Kurang lebih dia cuma 10 sampai 13 cm. Dan dia menggigit saya. Nah, tuh dia kalau gigit tuh, aduh tuh. Nah, tuh dia gigit. Ya. Jadi dia pun tidak mampu melukai manusia ya, walaupun dia galak untuk Ligosoma bowringi ini. Nah. Ya, dia memiliki warna yang lebih indah dibandingkan Ligosoma quadrupes. Warnanya dia lebih variasi dengan warna coklat muda di sekujur dasar tubuhnya, garis hitam, bercak-bercak hitam, dan juga ada titik-titik orange, garis orange yang memanjang, teman-teman. Ligosoma bowringi
kadal minyak kecil, dan Ligosoma quadrupes. Dia sama-sama dari genus Ligosoma, tapi spesies yang berbeda. Ya, dan dua-duanya tidak berbahaya untuk manusia. Kenapa saya lebih mengangkat si quadrupes? Karena bentuknya yang kerap kali disalah artikan, dia malah disangka ular, teman-teman. Sampai sini dulu konten kali ini tentang genus Ligosoma dari dua spesies, quadrupes dan bauringi, yang dapat kita temukan di sekitar rumah kita, dan bukan spesies hewan reptil yang berbahaya, karena dia pasti ada di sekitar rumah Anda, di bawah pot tanaman, memakan larva-larva kecil, serangga, serta telur semut, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Arbi Reptil Channel. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.